channel gue Medina RM Dian, dan kali ini gue bersama teman-teman gue, ada Hafiza, ada Azahra. Nah, kali ini gue akan reaction dari MV-nya Blackpink yang terbaru, judulnya Ice Cream. With siapa? With Selena Gomez pasti. Nah, oke. Stay tune ya di channel gue. Oke, 3 2 1. Colorful banget ya ini. Colorful banget. Oh my god. Wow, mereka sumpah keren banget. Ini cantik banget. Ya Allah, Selena ya juga cantik. Jangan dipusing juga. Lihat Selena. Gak sanggup, guys. Suki gitu. Wow.
jadi pingin makan es krim siang-siang kayak gini. Iya. Gimana menurut kalian? Itu pengen banget gue. Gemes banget gak sih? Kayak feminin banget. Tapi pokoknya menurut gue konsepnya agak beda ya sama Blackpink biasa. Ya. Bener-bener. Dia lebih kayak colorful pink banget, ya, mendominasi. Tapi sweatnya masih tetap ada. Ada ya. Tadi juga ada baju yang pakai baju gelap kan, baju hitam, awal-awal putih. Part awal yang sweet teaser gak sih? Iya. Ya. Pokoknya kayaknya cocok banget untuk musim panas deh itu ya. Nih menurut gue collab kali ini apa maksudnya dibuat yang jajaran MV Korea menurut gue nih benar-benar cukup 50-50 banget sih, soalnya banyak banget dari Selenanya, dari BPI, dan BPI juga kayak setengah-setengahnya tuh kayak kan biasanya kadang artis Korea ya cuma apa namanya misalnya bagian refnya aja atau bagian rapnya doang. Kalau ini dari awal kan juga udah si Selena tuh udah nyanyi. Tapi emang good banget sih, gue suka banget konsep kali ini. Cantik banget gue liat kecantikannya mereka tuh muncul. Lagi gitu aja ya. Iya. Kali ini. Menurut lo gimana? Oke, kali ini reaction kita segitu aja. Mungkin next time kita bakal reaction lagi kali ya. Oke deh. Jangan lupa untuk like, terus comment, and